Ah, memang saya dari awal saya nggak pernah pakai masker begini, Pak. Biar baku mati kita, saya nggak bakal pakai. Saya sejak dari corona awal sampai sekarang, kami suami istri, kami tidak pernah menggunakan apa itu. Bukan, kalau di masjid begini niqab. Saya tidak pernah pakai masker, ini prinsip yang saya pegang. Kenapa? Kita umat Islam tidak diajari takabur. Tetapi saya tahu persis bagaimana virus corona itu. Adalah lapisan atmosfera matahari, lapisan tipis matahari, itu corona yang diambil oleh China dan Amerika, dijadikan sebagai senjata biologis, bocor, tersebar ke seluruh dunia. Dan ini adalah siasat WHO, World Health Organization, bekerja sama dengan mafia-mafia Amerika. Sekarang jadi bisnis. Sekali suntik vaksin bayar. Jadi bisnis. Yang kedua jadi alat politik. Gak percaya protokol kesehatan itu cuma kamuflase. Yang betul-betul sebenarnya adalah bisnis. Nonton televisi, baru datang Sinovac. Vaksin yang akan memvaksin 15 juta masyarakat Indonesia. Di pesantren kemarin, setelah pakai vaksin, anak-anak santri roboh sakit. Bukan berarti saya mempengaruhi bapak ibu. Tidak, saya tidak mempengaruhi. Ibu bapak jangan coba-coba ikuti apa yang saya bilang. Kalau saya tidak pakai masker, kalau saya tidak takut dengan corona, ibu bapak jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Karena yang begini hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Ente bukan ahli. Corona, COVID-19, apalagi nanti akan datang. Tidak lebih bahaya daripada SARS dan apa yang di Mekah dulu, virus yang dari unta, anthrax. Itu lebih bahaya daripada COVID-19. COVID-19 ini adalah lapisan tipis matahari. Corona itu lapisan tipis matahari dalam studi atmosfera antariksa. Jadi untuk melawannya sederhana, nggak perlu pakai vaksin, berjemur setengah 10 pagi, pakai kalau nggak tahan mata kita, pakai kacamata ribbon, tengok ke matahari, keluar corona itu mati dengan sendirinya. Apalagi kalau antibody kita, pertahanan tubuh kita kuat, antibody kita kuat, insya Allah 14 hari anggaplah inkubator tubuh kita, dia berdiam, antibody kita kuat, corona itu mati dengan sendirinya, nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau corona datang kepada komplikasi penyakit paru-paru, ginjal, apalagi TBC, tuberkulosis, atau AIDS. Penyakit-penyakit menahun, penyakit-penyakit bahaya, penyakit-penyakit kritis. Setelah didiagnosa, antum tidak sadar, antum sudah tidak bisa bernapas. Ada penyakit itu. Kita umat Islam tidak diajarkan takabur. Tapi kita umat Islam diajarkan untuk hidup sehat, untuk bertawakal kepada Allah, beriman, sebenar-benar iman kepada Allah, bahwa musibah itu datang atas izin dari Allah. Jadi antum biar pakai karung goni, jangankan masker begini kawan, antum pakai karung goni dari kepala, antum tutup besok pakai karung goni. Kalau betul-betul ini bahaya, saya datang ceramah pakai karung goni, cuma mata yang muncul begini. Gak pernah saya pakai tuh. Memang kalau gejalanya sederhana, begini, saya mau kasih tahu. Antum terserang virus corona atau tidak, begini. Kalau lidah kita sudah tidak bisa merasakan garam, penciuman kita perokok sudah tidak tercium, tapi jarang kalau perokok gak bisa kena corona. Apalagi alkoholik, peminum alkohol, itu gak bakal kena corona. Karena suhu badannya selalu panas. Saya perokok berat. Perokok tidak kena corona. Tapi jangan antum langsung besok yang tidak merokok langsung beralih merokok. Saya sudah bilang jangan ikuti. Kalau antum sudah terasa hidung sudah tidak bisa mencium bau yang ada di sekitar, parfum tidak bisa cium, apalagi minyak kayu putih, Allahu Akbar. Berarti ente sudah terkontaminasi, terkonfirmasi COVID. Nah, pagi-pagi cari jam 10 pagi, tunggu matahari datang.
tengok ke matahari. Insya Allah, barang 30 menit di bawah matahari, setengah jam, sampai jam 10, datang ke dalam rumah, kalau sudah berkeringat, antum sudah sembuh. Kembali lagi, tergantung kekuatan antibody, kekuatan fisik. Kalau fisik ulama, biar kau berjemur satu hari di situ. Bagaimana mungkin orang di kampung begini kena COVID, konsumsi sayur-sayurannya, higienis, makanan yang dimakannya semua steril, semua sehat, sayur-sayuran masih berwarna hijau segar. Bagaimana mungkin sirkulasi darahnya, tidurnya tidak lama, bukan di kota seperti Jakarta ramai, paling tinggi jam 9 sudah tidur, ini belum tidur karena ada tabligh akbar, betul? Paling tinggi jam 10 sudah rukut, sudah tidur. Penyakit apa yang datang? Enggak ada. Penyakit yang datang itu ada di Jambi. Saya ceramah di Jambi, dijemput. Panitia bilang apa sama saya? Ustaz, nanti tolong dalam ceramah sampaikan. Sampaikan apa? Ini ada banyak sekali penyakit di kampung itu. Penyakit apa, Ji? Panitia bilang sama saya, tolong nanti kalau ceramah sampaikan kepada jamaah, berhentilah pencuri sawit dan karet di malam hari. Ah, itu. Ini berarti ada pencuri juga di sini ini. Saya bilang, ya iyalah Bu, iyalah Pak Haji. Di dalam Islam ini enggak semua jadi pejabat. Maling pun harus ada. Begitu kan? Sedangkan pejabat juga banyak yang dari atas yang ngasih tunjuk sehingga di bawah nyolong sawit. Di bawah nyolong karet. Nah, ini yang keempat. Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Ini empat persoalan ini yang akan ditanyakan apabila seorang hambanya berada di pelataran kiamat. Saya alhamdulillah, begitu masuk Islam satu keluarga, kami menegakkan Islam, enggak pernah khawatir. Dulu saya digaji oleh Stuttgart, Jerman, ketika menjadi rektor, ketika menjadi pendeta, mewisudahkan para pendeta, ini dokumen saya lengkap dalam buku ini. Saya mewisudahkan para pendeta, disupport dengan gaji dari Stuttgart, Jerman. Sekarang saya hidup dengan tidak ada gaji. Apa saya miskin? Enggak. Apa kemuliaan saya jatuh? Tidak. Kalau saya naik di atas mimbar Jumat di masjid, Joko Widodo di bawah. Kalau Joko Widodo berkunjung ke sini dan Ma'ruf Amin, ini kan dulu kiai yang rajal satu ini. Dulu beliau kiai, sekarang bukan lagi kiai. Kalau saya tidak pakai masker dipanggil oleh petugas, pakai masker Pak Yahya. Ini corona, jaga jarak. Jaga jarak bagaimana? Dari pertama corona, Pak Ma'ruf sudah melanggar. Ditanya dalam rangka apa? Oh, ini kan dalam rangka konser. Konser apa, Kiai? Konser apa? Ini dalam rangka mencari dana corona. Pak Ma'ruf. Ada itu. Bikin konser di tengah masyarakat sedang dikarantina. Masyarakat dikurung, dia bikin konser. Nah, inilah. Kalau dari Kiai pensiun, kemudian jadi pejabat. Anti pejabat, ulama, kiai, mubalig, pantang untuk merayap ke pintu-pintu pejabat. Apalagi menjadi pejabat. Harga dirimu apa? Antum kalau di mimbar masjid, antum naik di Masjid Istiqlal, dari ujung sampai ke ujung sampai. Ambassador, anggota parlemen, para anggota kabinet, para menteri, bahkan presiden dan wakil presiden duduk di bawah. Yang mulia di atas adalah Kenapa antum rendahkan dirimu, derajatmu di hadapan Allah? Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Jadi yang mulia itu bukan presiden, ustaz. Lalu kenapa ustaz dipenjarakan? Karena dicari-cari kesalahannya. Beban Habib Rizik ini sama dengan nabi-nabi di zaman para nabi dari Adam sampai nabi terakhir Rasulullah Muhammad. Kita doakan supaya Indonesia ini masih panjang waktunya, baru Januari ini, Januari, Februari masih ada 11 bulan ke depan agar ada kebaikan bagi bangsa ini.
berhenti mengkriminalisasi para ulama, berhentilah mengganggu-ganggu sesama Muslim. Karena kalau Islam sudah diganggu, masya Allah, jangan harap ada berkah bagi bangsa ini. Di Pulau Jawa sana sudah enggak karu-karuan pertikaian antara organisasi Islam A dengan organisasi Islam B. Ditambah juga dengan ceramah-ceramah para ustaz yang membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan kepada sesama mos. Nah, ini juga jangan diundang di masjid ini, akan pecah ini masjid. Ustaz-ustaz ini enggak pernah saya dengar kalau bilang sama pendeta dan jemaatnya, "Hei pendeta, tempatmu neraka dan jemaatmu." Enggak ada yang berani. Cuma berani mengkafir-kafirkan kepada saudara mos. Nah, itulah hebatnya generasi ini. Hanya berani kepada saudara, takut kepadamu musuh. Habib Rizik inilah lambang perjuangan umat Islam Indonesia. Artinya apa, ibu bapak? Saya sengaja mengungkit-ungkit nama beliau karena saya menantang yang begini-gini. Kita berdoa bersama bagi beliau, karena hanya beliau satu-satunya ulama di Indonesia yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang lain-lainnya tidak, yang lain-lainnya imanuhum fi amplopihim. Imannya ada di dalam imanuhum fi amplopihim. Enggak percaya sama saya? Enggak percaya sama saya? Suruh ustaz-ustaz lain datang di desa ini. Saya enggak pernah tahu mana pengurus masjid, apa nama masjid ini, enggak pernah saya berhubungan. Bayar sekian puluh juta, saya datang. Enggak. Kami sekeluarga Islam anak, dimanapun berdakwah, kemana arah angin Allah perintahkan, saya jalan. Di belakang sini Pak Imam bilang, alhamdulillah cuma nonton di YouTube, cuma nonton di TV, ketemu ustaz langsung. Dianggap saya ini sudah hebat sekali. Kalau dulu antum bertemu saya, enggak sembarang. Kaki saya ini keliling Eropa dan lain sebagainya, negara Amerika, bahkan sampai ke Jus Yahudi. Saya belajar di sana lama. Sekarang saya dari desa ke desa. Makanya saya menangis tadi di atas masjidnya. Tidak ada orang, masjidnya jadi kotor begitu. Tidak boleh, rumah Allah itu harus diisi dengan suara azan. Nanti ya, kasih tahu ada ustaz sini yang kenal orang di sana. Bilang amanah dari saya. Waktu maghrib berhenti. Ada di Indonesia itu, di Kalimantan Selatan, Martapura, tempat saya belajar Islam, pernah di sana. Waktu saya baru masuk Islam, saya belajar membaca Quran di sana. Apa yang terjadi? Kalau sudah tiba waktu zuhur, mereka tiup sirine. Pedagang, pegawai, semua komponen masyarakat berhenti bekerja. Karena di Martapura itulah satu-satunya kabupaten yang tidak ada gereja. Kalimantan Selatan, Guru Ijai, Guru Sekumpul, di sana markas para ulama, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah belajar di sana. Begitu tiap Senin enggak ada kegiatan, semuanya sholat. Kecuali ibu-ibu. Ada yang sholat di rumah, ada yang enggak bisa sholat karena halangan. Hey, anak perempuan saya juga begitu, masih kecil. Saya ajak sholat. Ayo sholat, umurnya baru 3 tahun. Umurnya 5 tahun. Enggak, Pak, saya enggak sholat, haid. Masih kecil-kecil sudah belajar berbohong ya. Karena dia dengar ibunya. Ibunya kalau enggak sholat lagi haid. Kalau saya dulu enggak pakai-pakai, haid atau tidak, masuk. Begitu kan? Masuk gereja maksud saya. Coba, perbandingannya secara etika jauh langit daripada bumi. Nih begini nih, masuk masjid, rapi, mengenakan mukena, mengenakan jilbab, beautiful, bagus, indah, cantik. Ditata sedemikian rupa agama Islam secara estetika, exology, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Masuk masjid, perempuan enggak boleh gabung dengan laki-laki. Innalillahi. Kalau di gereja, laki-laki duduk sama perempuan berdampingan. Bersentuhan paha pun jadi. Nenek-nenek pakai baju satu tali, padahal sudah mau mati ini. Kalau di Islam tidak, ditata sedemikian rapi, ditata sedemikian rupa. Sana ikhwan, di sini akhwat.
akhwatnya di belakang, ikhwat di depan. Laki, perempuan, ada syab yang mengatur. Tidak boleh bersentuhan. Suami istri pun bersentuhan, batal wudu. Inilah hebatnya ajaran Islam. Inilah agama yang tertib. Menata sedemikian rupa secara fisik dan psikologis. Secara lahir, zahir, maupun batin. Rohani, jasmania ditata sedemikian rupa sehingga seorang muslim sadar bahwa perintah ini tidaklah mudah. Itu ibu bapa, saudara-saudara rahimakumullah, bukan sembarang kami ini masuk Islam. Bukan seperti pisang, apa itu, dipotong di tengah hutan pisangnya baru dimasak, di apa, ditaruh dengan masak karbit. Kami masuk Islam bukan karbitan. Kami masuk Islam mendalami betul apa itu Islam dan mendapatkan Islam ini di tanah Israel. Agama yang paling suci, agama yang paling benar. Bahkan kemarin beberapa hari lalu saya membuka satu artikel, seorang astronot Cina masuk Islam, dikucilkan di lingkungan keluarganya. Kenapa? Karena di bulan, di dalam astronot, di dalam planet, dia sendirian di satu planet di luar angkasa, dalam pesawat astronot itu, pesawat luar angkasa, ada bintang yang mengetuk-ngetuk. Dan dia sadar, ternyata bintang yang mengetuk itu sudah tersirat di dalam Al-Quran, dalam Quran surah At-Tariq. Bintang pengetuk, dia masuk Islam. Banyak kesaksian para astronot, hanya mendengar dalam 5 kali suara azan dari bumi. Sunita Williams tahun 2011, angkasawan Amerika, kewargana wanita, woman astronot, seorang astronot perempuan berkebangsaan India dari Amerika. Beliau mendengar 5 kali suara azan dalam sehari, padahal tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada lonceng gereja berbunyi dari bumi menembus bulan, besok saya kembali ke kafir lagi? Ada enggak kira-kira suara lonceng dari dunia, suara lonceng dari Amerika tembus ke bulan? Bullshit. Orang yang keluar dari Islam itu disebut dengan, orang yang keluar dari Islam itu disebut dengan mayyahdillahu wa huwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Yang masuk Islam betul-betul mendapat petunjuk namanya muhtadin, bukan mu'alaf. Mu'alaf tidak ada dalam bahasa Al-Quran. Cari kalau ada. Yang ada adalah muhtadin. Mu'alaf belum tentu Islamnya betul. Ada yang masuk Islam cuma mau kawin. Hari Senin bersyahadat, hari Selasa murtad lagi. Itu mu'alaf. Kami bukan golongan mu'alaf. Ada yang tanya saya di belakang tadi, cuma saya belum mau nyaut. Sekarang saya jawab. Antum jangan sebut saya mu'alaf. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Orang yang masuk Islam dari kafir mendapat hidayah dengan intelektual mereka, itu namanya muhtadin. Orang yang keluar dari Islam karena kecintaan cenderung kepada duniawi, hanya karena indomie dan beras 1 liter, mereka disebut murtadin. Murtad, muhtad. Muhtad dari luar ke dalam, murtad dari dalam keluar. Dari luar masuk Islam beruntung, dari dalam keluar celaka. Itulah sebabnya ibu bapak, hanya satu penghargaan kita, bukan pangkat, bukan jabatan. Umur yang kita pertanggungjawabkan, iman Islam, imal dan iman dan amal soleh yang kita pertanggungjawabkan ketika ajal menjemput kita. Kalau sudah ada rasa takut-takut mati, rasa khawatir dengan hidup, gak usah berpikir banyak, berarti antum belum beriman. Kita kerjakan saja apa yang menjadi kompetensi kemampuan kita. Sebagai pegawai negeri, sebagai petani, sebagai guru, sebagai pengurus masjid, semua kemampuan itu kita kerahkan, berkahnya nanti dari Allah. Tapi untuk khawatir dengan semua yang kita miliki, jangan. Saya dan istri anak masuk Islam ini
tidak bawa apa-apa dari kafir sana, diusir oleh gereja, diusir oleh keluarga, dibenci oleh semua orang kafir. Adakah saudara muslim yang menolong kami? Hanya Allah. Saya tinggal di Jakarta dengan 10 jari. Biasa digaji dengan gaji yang besar, kemudian kaget begitu masuk Islam. Kami tinggal di rumah 3x4 cuma berdindingkan triplex. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu bertanya, mana mobil kita lagi ayah? Di mana rumah kita? Kenapa kita jadi begini? Inilah ujian yang Allah berikan. 4 bulan lamanya kami menderita. Gak pernah terbersit di pikiran untuk kembali ke kampung halaman. Lebih baik berpisah di dunia daripada kumpul di neraka. Alhamdulillah. Saudara-saudara saya sudah berangkat kebanyakan. Bahkan baru 2 hari lalu tanggal 9 kakak saya meninggal dunia. Dia pegawai negeri di Manado. Dulu kepala BKKBN. Suaminya sekda, sekretaris daerah. Ada dilaporkan ke saya. Berpulang, sudah kembali. Nah, sebentar dari kubur sama ikra kitabaka fa binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Ada 2 makhluk yang akan mendatangi mereka, baik dia Islam, baik dia Kristen, baik dia Hindu, agama apapun. 2 makhluk itu wajahnya seram, matanya merah kebiru-biruan, mungkar dan nakir. Kalau kepada orang Islam jamaah, dia bangunkannya pakai tangan. Siapa nama antum? Ya? Ah, kepada Ismar, Ismar. Umpamanya malam ini sebentar pulang dari ceramah ini, antum dijemput oleh malaikat maut di pintu. Ente enggak usah pucat, biasa saja. Tunggu dulu. Ini saya mau bikin malu nih orang-orang yang bangga dengan organisasi Islam. Antum dicekik oleh malaikat maut di apa situ, pintu masjid. Berangkat ke rahmatullah. Berarti besok kita kuburkan antum, Hirman ya. Anda usah pucat, biasa aja. Tapi ente dengan baik-baik, biasanya kalau saya kasih contoh begini memang berangkat besok. Kalau camat enggak perlu dikasih contoh, karena memang calon mati semua kita ini, camat kita. Ya, antum saja ya. Begitu ditangkap oleh malaikat maut Israel, besok kita terbujur kaku, kita kapani, kita yasinin, kita baca doa, bawa dikubur. 7 langkah kita melayat, datang mungkar nakir. Ente ustaz atau bukan? Kayaknya bukan ini. Bukan ya? Nah, kalau bukan, malaikat pakai kaki bangunnya. Mungkar nakir pakai kaki, Hizman bangun kamu. Nah itu agak kasar sedikit. Apalagi kalau tidak sholat-sholat. Itu kepada jamaah. Kalau kepada kafir, pir bangun pir. Ah itu diinjak-injak. Kepada munafik ditendang. Kepada ustaz, kepada buya, ah ini dibangunkan pakai tangan. Ustaz bangun ustaz. Nah itulah untungnya jadi ustaz. Ustaz yang bagaimana kawan? Nah, iya kan? Nah, bukan seperti raja yang tadi saya bilang. Oh kalau itu enggak usah banyak tanya, pak 1 kali terlempar. Baru ditanya oleh mungkar dan nakir. Ditanya antum, kalau antum orang Jawa, pakai bahasa Jawa malaikat di sana. Leh, sopun jenengan to. Koe sudarmono. Iku le surkane. Nah itu kalau Islam. Kalau orang Batak dia tanya, "Lai, ahmar kamu na lai? Ahmar kana?" Orang Batak itu. Kepada orang Melayu pun ditanya begitu. Nak ke mana? Kepada orang awak pun ditanya begitu. Ditanya dengan semua bahasa. Barulah ditanya organisasimu, Hilman. Waktu di dunia NU atau Muhammadiyah? Antum pasti jawab. Kalau pakai sarung begini, biasanya NU. Begitu antum jawab NU, malaikat langsung bilang, surgamu dia agak ke kanan, lampu merah banding kiri. Ada Alfamart. Sampai bengkok kita cari di isi Al-Quran sini, kalau ada surga NU, ada surga Muhammadiyah, ada Naqsabandiyah, ada Al-Wasliyah, ada Banser, ada Banseret, ada Ansor, ada FPI. Enggak ada organisasi Islam. Makanya kita jangan bangga dengan organisasi awak tak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Enggak. Orang kunut saya ikutan kunut, karena kunut adalah doa. Orang tak kunut saya pun tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Enggak pernah saya bergabung dengan organisasi Islam manapun. Bahkan disuruh jadi imam sholat subuh, jangan harap saya mau.
Saya tidak mau imam subuh. Kalau disuruh zuhur sama asar, baru saya mau, karena tidak bunyi ayatnya. Saya tidak mau sholat subuh jadi imam, karena saya tahu di dalam masjid ada NU, ada Muhammad. Ketika saya baca kunut, orang Muhammadiyah akan tersinggung. Ketika saya nanti tidak baca kunut, ketika saya tidak baca kunut, orang NU akan tersinggung. Saya dari luar masuk Islam, tidak mau mengutak-atik organisasi Islam. Silakan ibu bapak pulang ke rumah malam ini, jalankan Islam sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri masing-masing. Nggak usah saling memaksa. Yang penting koridor kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Urusan ibadah serahkan kepada Allah. Orang yang suka-suka menampil-nampilkan ibadahnya lebih hebat dari saudara muslim lain, sebenarnya jujur-jujurnya dia sedang menyembunyikan kebusukan di dalam dirinya. Soal ibadah itu bukan urusan manusia. Soal ibadah itu urusan Allah. Kata orang Arab apa? Dikeliling-keliling apa itu? Di Ka'bah itu. Apa kata orang Arab? Yastakfuna minanasi wa la yastakfuna minallahi ya antum. Hah? Kau mampu bersembunyi di hadapan orang, tak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Lakukan ibadah kita dengan kesadaran kita masing-masing. Saya keras berdakwah begini karena saya mengikuti jalur iman Umar bin Khattab. Sama sifatnya, dua-dua dari kafir, dua-dua mendapat hidayah. Ibu bapak, ini yang bisa saya sampaikan karena besok acara saya agak jauh di Mahato, apa di bagian apa Afrika Tengah itu. Nah, ini kan Vietnam Selatan, besok saya ke Afrika. Ya, susah-susah mau sebut kampung ini namanya, salah-salah tadi. Ya, maka saya sebut lebih gampang Afrika Selatan. South African. Nelson, di kampungnya Nelson Mandela di sebelah sana, Mahato. Itu nama Jepang juga itu, dekat Tokyo. Itu. Besok jadwal saya dua di situ, zuhur dengan isya. Satu hari dua ronde. Jadi malam ini kami akan pulang insyaallah untuk mendalami segala macam yang saya sampaikan, perjuangan kami, biodata saya secara jelas, ibu bapak bisa memilikinya, buku saya ini dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Inilah data-data kepalsuan kitab Kristen. Bagi yang berminat untuk memiliki buku ini, ada di mobil saya, silakan ambil. Ada istri saya yang melayaninya, tapi bayar. Inilah yang kami pakai dalam berjihad, berdakwah. Biodata saya secara lengkap ada dalam buku ini. Untuk terakhir kalinya, kita akan menyedekahkan harta kita, bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau. Dan mimbar ini saya serahkan kepada panitia. Saya mau habiskan kopi di belakang sambil merokok. Sebelum pulang saya begitu, ya. Ibu bapak, bagi yang berminat, ada dua buku di mobil saya. Satu Kebenaran Islam yang ini, dan satu judulnya Munafiah, Munafik. Bagi yang berminat memilikinya, ada di mobil. Kita berselawat dan kita memberikan kepada saudara-saudara kita.